Pemirsa, pariwisata Bali mulai dijual dan dipromosikan kepada wisatawan luar negeri jelang dibuka Juli mendatang. Melalui ajang Bali Beyond Travel and Fair 2021 yang digelar secara hybrid, 116 buyers dan dari 15 provinsi di Indonesia dan 67 buyers internasional dari 20 negara bertemu dengan 145 seller domestik. Bali Beyond Travel and Fair 2021 menjadi salah satu ajang dalam menggiatkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sekaligus mempromosikan destinasi wisata Indonesia, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Tidak terkecuali bagi Bali, yang akan membuka diri bagi wisatawan asing Juli mendatang. Digelar secara hybrid, ajang ini ditargetkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali dengan memperoleh nilai transaksi hingga 3,7 triliun rupiah. Ya, ini awalannya dan kita harapkan justru BBTF ini pembuka jalan. Jadi selain daripada memperkenalkan kembali, ini ajang pemanasan karena Bali seperti kita ketahui menduduki tingkat tertinggi dari top destinations in the world. Dan yang kita hadirkan itu pun memang tour operator yang besar yang memang sudah sangat jelas mendatangkan turis jumlahnya berapa gitu ya. So ada yang 10.000 kita tahu itu, ada yang 5.000 sampai 6.000 kita tahu juga. Kegiatan ini diikuti oleh 116 buyers dari 15 provinsi di Indonesia dan 67 buyers internasional dari 20 negara. Sementara ada 145 seller domestik dari 14 provinsi yang berpartisipasi. Dari Badung, Bali, Agus Alit, iNews melaporkan.